Nih, lihat ya, kita biasa ulo nih ono. Ini anak taruh bungkus di sini nak. Nih, ular nih ono pak. Ini langganan digigit ular pak. Tapi ini saya nggak punya ilmu pak. Ilmu saya cuma dua. Apa sih? Mau makan baca bismillah. Sesudah makan alhamdulillah. Nggak lain lagi nggak ada pak. Kita lihatkan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, betul kan ya anak bisa masuk arung tanpa ada membantu dan tanpa dibantu. Mari kita buktikan. Pegang kepalanya dingin atau panas. Apus. Dan umblasut. Kapekang. Kapekolok. Nare lupa. Kata Dayak, mumpung dia ada di sini nak. Sisa getah kayu daripada dibawa pulang. Sisanya bagi-bagikan aja. Kasih-kasihkan minta uangnya 10 ribu ya. Ya beli ya toh. Ya beli. Ya beli. Kalau gak beli kasihan Pak Haji pak. Makan, minum, semuanya bayar, Pak. Nah, gini aja bersedekah, Pak Haji. Untuk 15 orang bos kambing, yaitu abang-abang supir yang tercinta, yang beli satu botol 10 ribu, dua botol 15 ribu rupiah. 15 ribu. Dua botol untuk kasihkan, Bapak. Ada 5-6 orang lagi, nah. Dua botol 15 ribu. Cepat ya. Ambil, anu. Dua botol 15 ribu. Yang gatal oles. Yang pano oles. Yang jerawat oles. Gigi lubang, ambil kapas, masukkan lubangnya. Monggo, Cak. Yaitu barang produk yang saya kasih sama Anda, yang paten, yang stok memang terbaik. Sariawan pakai, sariawan sembuh. Luka kena pisau, luka berdarah, kena paku, kena bling, digigit binatang berbisa pergunakan. Yang gatal oles langsung hilang gatalnya, yang pano pakai langsung hilang panonya. Coba tolong diperiksakan kerendanya dulu nak, gulanya dimainin dulu pelan-pelan ya. Sebentar pelan-pelan, ini hiburan pak ya. Orang banyak hiburan awet muda, kalau banyak bengong, banyak melamun, lekas tua, dikencengin dulu nak, kerendanya. Kurang kenceng tuh kerendanya ya. Kendor, kenceng, ikat ya. Nah, geser sedikit. Yang gatal oles, yang pano oles, yang jerawat oles. Yaitu, Agatha, terima kasih banyak atas bantuanmu nak. Apa betul Nyana bisa tanpa ada yang membantu dan tanpa dibantu Nyana masuk karung? Kalau Bapak pernah lihat jadi producer di RCTI atau Ginian atau Limbat di RCTI, itu trik kamera ada pak. Mana yang bisa di-shopping, mana yang enggak. Kalau ini live langsung, tidak ada rekayasa. Betul, bagus-bagus. Apa benar Nyana bisa masuk karung? Tanpa ada yang membantu dan tanpa dibantu. Insya Allah, Pak. Nah, mari kita lihatkan sama-sama. Ini hiburan ya, bos kambing. Orang banyak hiburan awet muda. Banyak melamun, banyak bengong, lekas tua. Nonton film juga hiburan. Dengar musik juga hiburan. Nonton saya gratis. Nggak dipungut bayaran juga hiburan. Daik kandangan, daik halabiu, daik amuntai, daik berabai, daik kitub, daik halak, daik langok. Daya Kalimantan Barat Pontianak. Daya Kalimantan Barat yaitu Kalimantan Selatan Banjarmasin. Daya Kutai Kartanegara yaitu kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kutai Kartanegara tempat kelahiran Nana. Insyaallah pada malam penggantian tahun kami bersama penyanyi-penyanyi terkenal di ibu kota dan berkolaborasi bersama penyanyi-penyanyi dari Surabaya. Kalau penyanyi dangdut dari Surabaya terkenal seperti Joni Iskandar, Yus Yunus, Pak Imam Asyari. Dulu Imam Asyari Pintu sering sepanggung dengan saya, Pak. Kalau di Monas, yaitu hari jadi kota Jakarta. Tapi beliau masih ada masalah, yaitu tidak harinya terhenti sebentar. Apa bisa nih anak tanpa ada membantu dan tanpa dibantu masuk karung? Mari kita bukakan sama-sama. Angkat pelan-pelan, Pak. Tanpa ada yang membantu dan tanpa dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin kita. Amin. Amin. Nih. Lihat kan. Amin. Nih. Nih. Tanpa ada yang membantu dan tanpa dibantu. Nyana bisa masuk karung. Kita lihatkan sama-sama. Oh. Barangkali cuma diselimutin. Coba lihat. Gimana rahasianya? Mari saya bongkar rahasianya. Kita lihatkan sama-sama. Ini sekedar hiburan. Orang banyak hiburan awet muda. Banyak bengong, banyak melamun, lekas tua. Terima kasih yang sudah beli. Yang belum juga saya ucapkan terima kasih. Cuma saya pesan satu, Pak. Kalau nanti Bapak yang bawa tangkur, dokter tanya, Bapak Haji Ulama tanya. Siapa sih yang bawa itu tangkur? Bilang Haji Muhammad Nur orang Tanjung Priok.